Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'alimna ma yanfa'una warhamna fi majlisina hadha ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amma ba'du, khatilah hibba, khatitulabah, arsyadamuhu ta'ala. Naftatih wa nabda' liqa'ana hadha subah wa liqa'ana al-akhir bil basmalah. Khatilah hibba, arsyadamuhu ta'ala. Kita tiba di sesi atau pertemuan yang paling akhir, kita membahas di sini pasal yang kelima, fikih Islam antara fakta terkini dan berbagai upaya pembaruan di dalamnya. Secara garis besar, setelah mengkristal ada empat mazhab yang masyhur itu, terakhir mazhab Hanabilah, akhirnya kemudian terkait dengan ijtihad itu seakan-akan sudah ada corak dan metodenya masing-masing. Sehingga memang mulai abad kedua ketiga Hijriah itu madrasah-madrasah itu berdiri di berbagai tempat. Kalau mungkin ketika masih pada masa Rasulullah itu lembaga pendidikan sifatnya seperti Ahlus Sufah, Kutab dan lain sebagainya, tapi ketika masuk abad 2, abad 3 dan seterusnya sudah mulai ada madrasah-madrasah. Bahkan pada masa dinasti Utsmaniyah itu atau Abbasiyah akhir itu sudah ada semacam kayak fakultas kedokteran. Jadi rumah sakit. Tapi rumah sakit di situ selain berfungsi untuk mendiagnosa penyakit dan memberikan penanganan, juga di situ ada fakultas kedokteran. Di situ ilmu perbintangan sudah ada, ilmu falak sudah ada dan lain sebagainya. Sehingga memang sejak abad kedua, abad ketiga dan seterusnya itu yang dikaji, yang ditulis, yang dicatat ya memang sudah hasil hukum, kesimpulan-kesimpulan, fatwa-fatwa dari induk empat mazhab yang ada, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, sama mazhab Hambali. Kurang lebih seperti itu. Itu di fakta penulisan. Jadi memang akhirnya setelah ijtihad mutlak itu seakan-akan sudah tidak terbuka lagi, karena bahkan seorang Abu Yusuf yang sebenarnya oleh para ulama dikatakan beliau itu punya kapasitas untuk menjadi seorang mujtahid mutlak, tapi beliau tidak mau menjadi berpisah dari gurunya, sehingga memang nginduk kepada Imam Abu Hanifah. Walaupun memang ketika kita baca dalam fikih Hanafi nanti akan kita dapati beberapa hal di mana Abu Yusuf berbeda dengan Imam Abu Hanifah, tapi tetap beliau nginduknya ke mazhab Imam Abu Hanifah, kan seperti itu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah kemudian penulisan itu ketika sudah mulai marak penulisan, akhirnya kemudian ada metode penulisan yang dia dibuat seringkas mungkin. Kalau hari ini kita sebut sebagai matan. Ya kan? Metode penulisan yang dibuat seringkas mungkin, matan. Itu antum buka di halaman 592 paragraf kedua itu. Setelah matan nanti kemudian ada syarahnya, tapi syarah ringkas. Ya kan? Setelah syarah ringkas nanti ada syarahnya lagi sehingga menjadi syarah mutawalnya. Setelah syarah mutawal nanti syarah yang ringkas tadi dikasih hasyiah, kasih catatan kaki, kasih taklik dan lain sebagainya. Kemudian syarah-syarah yang besar nanti diringkas muhtasor atau tahdzib.
Nanti tahdzib atau mukhtasar itu nanti disyarah lagi sama ulama setelahnya. Atau nanti matan dibuat syarah, sudah ada tahdzibnya, sudah ada ikhtisarnya, nanti diringkas tapi dalam format bait-bait. Matan Nabi Syuja itu ada bait-baitnya. Kan gitu. Nahwu ada bait-baitnya. Ajrumiyah itu ada bait-baitnya. Ada nadzumannya ada. Kan gitu. Jadi aktivitas para ulama akhirnya setelah mengkristal empat madhab itu ya aktivitasnya berpusat di situ. Matan, syarah, ikhtisar, tahdzib, kemudian nadzuman ya seputar di situ. Kemudian nanti ada namanya tarjih madhab. Dalam madhab Hanafi misalkan ada dua pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf, nanti yang dirojihkan dalam madhab yang mana. Hatta dalam madhab Syafi'i pun seperti itu. Dalam madhab Syafi'i pun seperti itu, nanti ada dua pendapat yang lebih dirojihkan dalam madhab Syafi'i mana. Nah gitu, orang lebih seperti itu. Nah kemudian generasi-generasi berikutnya akhirnya ya mewarisi, sudah tinggal mewarisi tulisan-tulisan para ulama, kan gitu. Hanya saja memang di satu fase atau satu masa tertentu penulisan itu kental sekali dengan fanatisme madhab. Ya tidak dipungkiri bahwa memang orang-orang yang datang belakangan akhirnya fanatik terhadap satu madhab tertentu. Gitu ya. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ke sebelum kita pindah ke fakta akademik, di paragraf terakhir halaman 593 atasnya fakta akademik itu belakangan kemudian ada juga penulisan yang dia modelnya tahqiq. Artinya apa? Ayatnya disebutkan surat dan ayatnya ayat berapa. Hadisnya nanti dicantumkan di situ. Hadisnya sahih kah, hasan kah, yang mensahihkan siapa, disebutkan dalam kitab apa, perawinya apa. Bahkan kalau kita baca apa kitab-kitab muasir itu, fikih-fikih muqaran itu kan satu hadis nanti footnote kemudian disebutkan para perawinya, Ahmad nomor berapa, Bukhari nomor berapa, Muslim nomor berapa. Sudah lebih lengkap lagi. Sudah lebih lengkap lagi. Gitu ya. Bahkan sampai pada taraf yang paling akhir di masa-masa sekarang itu sudah ada penulisan fikih yang di situ nanti memperbandingkan dengan hukum-hukum positif. Ini itu. Kalau dalam Islam seperti ini, kalau dalam hukum positif seperti ini. Kalau antar madhab dalam satu madhab ya itu sudah ada sendiri kitabnya. Nanti perbandingan antar madhab yang ada juga ada sendiri. Nanti ada kitab-kitab mutawal itu yang menyebutkan kalau Syafi'i gini, kalau Hanafi gini, Maliki gini, kalau Hambali gini, dan seterusnya. Kemudian kita ke fakta akademik. Pada periode awal, itu di paragraf pertama, baris pertama itu, pada periode-periode pertama, pelajaran Islam menjadi dasar dalam pendidikan. Pokoknya di lembaga pendidikan manapun, Islam menjadi dasar. Islam menjadi dasar. Tapi kemudian setelah berjalannya waktu, paragraf ketiga untuk melihat, ketika umat Islam ini dari aspek politiknya sudah mulai lemah, kemudian masuk pada fase-fase atau periode-periode akhir, dominasinya mulai berkurang, kemudian yang lebih meluas dominasi dari barat, kan gitu. Dimulai sejak masa yang kita sebut sebagai revolusi pendidikan di barat itu loh, renaissance atau apa gitulah pokoknya, saya malah sulit melafalkannya, kan gitu. Sejak masa itu kemudian dominasi politik umat Islam mulai melemah, akhirnya kemudian secara dari sudut pandang atau aspek pendidikan, akhirnya metode atau model pendidikan barat lebih banyak digandrungi di dunia. Akhirnya kemudian seakan-akan model pendidikan Islam itu menjadi terbelakang, kemudian dibarengi juga dengan adanya perang peradaban, karena memang orang-orang barat terus mengikuti perkembangan zaman, berkembang terus, sedangkan umat Islam ya tetap mengikuti perkembangan, tapi tidak selompatannya itu tidak setinggi dan sejauh orang-orang
orang-orang Barat. Kalau di masa-masa dinasti Abbasiyah pertengahan itu kan memang betul-betul wah, penerjemahan kitab-kitab atau buku-buku Yunani ke dalam Islam itu kan dalam bahasa Arab itu kan betul-betul dihargai dengan harga yang tinggi kan. Bukunya itu beratnya seberapa nanti dibayar dengan emas seberat buku itu. Bayangkan kalau yang diterjemahkan itu segini itu terus emasnya berapa itu kan. Kan gitu. Dan di berbagai bidang ilmu umat Islam unggul, unggul dibanding dengan dunia Barat. Tapi akhirnya kemudian karena berjalannya zaman, lalu kan terjadi perang salib dan lain sebagainya itu, dan dalam disiplin ilmu terkait dengan perkembangan pemikiran Islam klasik dan modern itu disebutkan bahwa memang kemunduran pendidikan Islam itu dimulai sejak Baghdad direbut oleh Mongol. Karena ketika itu kan kemudian perpustakaan itu kan dibakar, dihancur luluhkan sama orang-orang Mongol. Sama ketika Andalusia, terkhusus di sini kota Granada, jatuh ke tangan orang-orang kafir, orang-orang Kristen di Andalusia. Kan gitu. Itu pun juga di antara faktor dan sebabnya ya. Tentunya kita tidak bisa menyalahkan hanya karena satu faktor saja. Nanti bisa dibaca lebih lengkap dalam sejarah Andalusia. Ada juga satu buku khusus itu, Andalusia. Segini kalau tidak salah terjemahannya. Gede, tulisannya Alias Solabi juga. Itu di antaranya memang karena faktor internal, sesama penguasa Islam, sesama sultan bersengketa. Nah, naifnya salah satu dari sultan yang bersengketa itu minta bantuan orang Kristen untuk menyerang saudaranya. Nah, orang Kristen kan merasa punya nafas, punya gerak, setelah mengalahkan saudaranya ya tinggal gantian dia lah. Kan gitu. Nah, di antaranya kota Granada itu kan betul-betul di situ ada perpustakaan besar. Jadi dua kota yang menjadi ikon perkembangan pendidikan yang pesat ketika itu ya Baghdad sama Granada. Karena dia di Andalusia ya, tentunya tanpa mengesampingkan kota-kota yang lain karena ketika itu juga sudah ada Al-Azhar di Mesir kan gitu. Ini sumber referensi banyak sekali itu kan. Disebutkan sampai ketika mereka buang ke sungai itu kan sungainya sampai berwarna kehitam-hitaman kan, karena lunturnya tinta-tinta kitab-kitab itu. Nah, sejak saat itulah kemudian memang pendidikan dalam Islam itu terhitung mulai mundur, kemudian dianggap ya tidak sepesat seperti sebelumnya. Oh, alam. Nah, begitu. Nah, akhirnya kemudian belakangan atau hari ini ketika kita melihat lembaga pendidikan terkhusus di level kampus itu kan akhirnya kemudian sekarang ada fakultas syariah sendiri, ada fakultas hukum sendiri. Padahal sebenarnya ketika kita mengkaji fikih itu ya syariat ya hukum. Tapi hari ini akhirnya kemudian dipisahkan. Hukum pun nanti ada hukum Islam, ada hukum konvensional. Ya dipisahkan kan. Padahal ketika itu yang namanya orang belajar ya full, tidak kemudian dipisah-pisah. Kemudian setelah kita mengkaji alur penulisan kitab-kitab atau fikih, kemudian fakta akademiknya seperti itu ya, bisa tergambar ya fakta akademiknya ya. Jadi yang semula itu memang fokus Islam, fikih itu menjadi konsentrasi kajian dalam madrasah-madrasah, kemudian akhirnya mulai tergeser. Kemudian kita berbicara sekarang tentang fakta implementasinya. Tahu implementasi? Apa implementasi? Apa Andras? Nah, penerapan. Implementasi itu kurang lebih ya tatbik lah, penerapan. Penerapan fikih-fikih Islam. Kita yakin bahwa Islam itu punya ajaran yang kekal, tidak akan pernah musnah dan mampu untuk dihancurkan oleh siapapun sampai nanti hari kiamat. Sejauh apapun umat Islam itu dibuat jaga jarak dengan Al-Qur'an, tapi tetap saja yang namanya syariat Islam, ajaran Allah itu akan kekal sampai hari kiamat. Karena memang syariat Islam ini kan lengkap dia,
formulasinya itu lengkap, seluruh aspek dan cabang kehidupan itu diatur, akidah, akhlak, hukum dengan tetangga, dengan diri sendiri, keluarga, hatta sampai pada taraf negara, itu kan diatur semuanya, diatur semuanya. Nah, hanya saja memang sebenarnya pembawaannya, implementasinya, pencatatannya, apa namanya istilahnya, kodifikasinya itu kan seharusnya dengan berkembangnya zaman, metode penulisan dan penerapannya, kemudian apa namanya istilahnya ya, pembukuan dalam undang-undang atau dalam sistem yang diterapkan di sebuah negara atau sebuah negara, itu kan harus mengikuti perkembangan zaman juga, kan seperti itu. Nah, sayangnya memang ketika apa namanya Barat itu mulai merapikan undang-undang mereka dengan demokrasinya dan lain sebagainya, kan kalau undang-undang positif kan dibuat rapi, pasal, ayat, nomor, pasal, ayat, nomor, pasal, ayat, nomor, sehingga mudah untuk diakses dan mudah untuk diketahui, kan gitu. Sedangkan Islam ketika itu masih menggunakan metode fikih, kitab-kitab yang masih bab Kitabul Hudud, Al-Qisas, definisinya apa-apa, kemudian dijelentrehkan. Itu pun nanti ada empat madhab kan akhirnya kan, ada madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, sama Hambali, tidak diformulasikan serapi sebagaimana undang-undang positif, kan seperti itu. Nah akhirnya kemudian memang bersamaan dengan itu dibarengi dengan dominasi Islam yang mulai melemah, kemudian bagaimana Barat itu mulai dengan agen-agen mereka ya. Di sini memang umat Islam ketika itu kan musuh eksternalnya banyak, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, karena memang seakan-akan tuh udah dunia itu udah, ini udah terlalu lama ini peradaban Islam menguasai dunia, seakan-akan gitu, berapa abad itu, sejak 600 sekian abad ke 7 Masehi sampai abad ke 13 kan, abad ke 13 ya, karena jatuhnya itu kan 1924 ya, dari 600 sekian abad ke 7 sampai abad ke 13, abad ke 15 berarti ya, 1900, abad 20 malah ya, abad 20 itu kan udah berapa abad, 15 hampir ya, 15 abad kurang lebih, 15 abad peradaban Islam menguasai dunia, kalau boleh dikatakan seperti itu ya, kalau kita hitung dari sejak Rasulullah diutus ke di Mekah, kemudian beliau hijrah ke Madinah, kalau kita hitung dari sejak abad 1 lah katakan, itu aja udah berapa abad, itu udah lama sekali kan. Akhirnya seakan-akan dunia itu udah, ini kayaknya Islam ini udah kelamaan ini, kurang lebih gitulah kalau kita baca secara global sejarah kan, kurang lebih seperti itu ya. Tentunya di belakang itu ada banyak motif, ada motif agama dan lain sebagainya, karena dalam perang salib itu kan para paus kan untuk nafir ya, dalam bahasa kita untuk memobilisasi pemeluk Kristen atau umatnya itu kan mengatakan bahwa perang ini adalah perang suci, perang ini adalah perang suci, kan gitu. Jadi sebenarnya kalau mau diriset dan dikaji secara mendalam, sepertinya kok masing-masing agama itu ya memang semuanya mengajarkan untuk fanatik kepada agamanya masing-masing. Karena dalam Kristen pun paham liberal itu tidak diterima, tidak diterima. Dalam agama apapun saya yakin yang namanya liberal itu tidak akan diterima. Karena yang namanya agama itu ya harus fanatik kepada agamanya, kan gitu. Masa agama tapi tidak fanatik pada agamanya sendiri. Nah, kamu boleh Kristen tapi ya bebas mau meyakini apa aja. Kan lucu kan akhirnya. Itu nanti antum kalau mau baca secara ringkas ada di bukunya Ustadz Hartono Ahmad Jais, itu ada terkait dengan pemikiran liberal itu ada. Antum baca aja. Beliau kan dulu pernah nulis satu buku itu tentang apa namanya? Ajaran-ajaran sesat di Indonesia itu loh. Ada LDII, ada Ingkar Sunnah dan lain sebagainya. Tapi udah lama sekali itu. Zaman saya masih mondok itu. Dapat 15 tahun yang lalu saya baca itu. Hari ini masih ada dan
ya kalau mau direfleksi ke hari ini, apakah gerakan-gerakan atau organisasi-organisasi itu masih ada atau tidak? Ya sepertinya masih ada, walaupun tidak sebesar atau sepesat seperti dulu ketika beliau menulis itu. Kan gitu. Nah, akhirnya kemudian, dan wabil khusus ya, walaupun memang antum lihat di halaman 595 itu, paragraf kedua, sempat terjadi kevakuman dalam hal penerapan syariat. Kapan? Ketika Hulagu masuk ke wilayah Baghdad. Kan gitu. Kalau kita baca ini bagaimana orang-orang Mongolia ketika menguasai Baghdad itu, na'udzubillah min dzalik ya, sampai kuda-kuda itu kan tergelincir dengan darahnya kaum muslimin. Di mana-mana itu ditumpuk mayat, kemudian dibakar oleh orang-orang Mongol. Nah, begitulah. Pernah lihat film Genghis Khan? Udah pernah sama? Udah. Ada, sudah ada apa namanya? Dokumentari, ya. Sudah ada filmnya itu. Kalau nanti antum mau akses, mau melihat, ada yang perlu disensor enggak? Kayaknya enggak ada ya. Kayaknya enggak ada. Clear kayaknya. Tidak ada yang perlu disensor. Artinya bagus kalau maksudnya gini. Jadi apa namanya? Ketika kita ada kegiatan nonton sebulan sekali itu, kalau bisa itu referensi atau film-film yang ditonton itu yang gitu-gitu gitu loh. Maksudnya yang kita itu nanti bisa mendulang hikmah dari situ. Gitu. Ya sesekali bolehlah yang ada tarung-tarungnya teman-temannya, tapi alangkah lebih baik kalau diperbanyak yang ada unsur sejarahnya, itu kan bagus. Gitu. Diponegoro kah atau Sultan Agung kah atau apalah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menarik dan bagus kalimat beliau dalam buku ini adalah di baris terakhir itu. Paragraf yang tadi, paragraf kedua halaman 595 tuh, tidak ada satupun pemimpin Islam yang terima terhadap sikap perendahan terhadap satu hukum dari hukum-hukum Islam. Harusnya seperti ini sikap setiap pemimpin, setiap muslim, tidak terima ketika hukum-hukum Islam itu direndahkan. Kenapa? Karena penerapan syariat Islam termasuk dasar keimanan terhadap agama ini. Buktinya atau landasan dalilnya apa? Fala warabbika la yu'minuna, mereka tidak beriman, demi Allah mereka tidak beriman, hatta yuhakimu kafima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka itu ada sebuah keberatan. Mimma qadaita, terhadap yang kamu putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Kan gitu. Belum lagi tiga ayat bawah ini udah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul dzalimun fa ulaika humul fasikun. Kan gitu. Hanya saja memang kondisi dan situasi dunia yang seperti itu, kita baca dalam sejarah itu kan bagaimana dinasti Utsmaniyah itu di masa-masa akhir berhasil digulingkan, dijatuhkan, sampai kemudian karena memang sudah direkayasa sebelumnya ya oleh orang-orang Orientalis, orang-orang Yahudi. Pokoknya gimana caranya biar sultan ini sultan terakhir dari kekhalifahan Islam. Kan itu. Akhirnya kan memang sejak sebelum itu udah di skenario. Jadi wilayah-wilayah Utsmani itu udah dibagi untuk orang-orang Eropa. Mesir nih jatahnya siapa? Aljazair jatahnya siapa? Itu udah dibagi. Syam, Suriah itu nanti jatahnya siapa? Jatahnya udah ada pembagiannya. Itu antum baca, ada buku bagus itu. Dulu pernah saya bawa ke pondok, tapi enggak tahu sekarang dipegang siapa itu. Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Bukunya kecil loh. Tulisannya Syekh Abdul Azam. Itu bagus di situ. Ada bagaimana makarnya seorang jenderal Inggris itu kan dengan Kamal Ataturk itu. Merekayasa bagaimana caranya biar Kamal Ataturk itu menjadi seorang pahlawan di mata dunia. Hari ini kan
bapak demokrasi itu kan Kamal Ataturk. Coba aja antum klik di Google itu Kamal Ataturk, nanti yang muncul di situ lebih, yang paling atas, kedua, ketiga itu ya memuji Kamal Ataturk. Kan gitu. Ya tentunya namanya orang beda, beda persepsi dan beda ilmu, beda pengetahuan ya. Tentunya nanti sudut pandang dia kepada seseorang atau pada satu peristiwa kan akan berbeda. Kan seperti itu. Nah, akhirnya kemudian ketika dinasti Utsmaniyah berhasil dilengserkan dan diakhiri kekhalifahan, kemudian dunia ini dibagi menjadi berbagai negara, ada batas wilayah negaranya masing-masing. Akhirnya kemudian berubahlah tatanan dunia ini menjadi tatanan negara, nation of state. Jadi ya bangsa itu berdasarkan negaranya masing-masing. Kan gitu. Indonesia dengan Brunei itu ya nanti kalau mau ke sana harus pakai visa, harus pakai paspor dan lain sebagainya. Kan gitu. Belum lagi memang di sini dicantumkan di halaman 596 itu paragraf kedua. Yang pertama kali dilancarkan permusuhan oleh orang-orang kafir itu ya memang menyerang seputar hukum pidana dan perdata. Pidana itu jinayat, perdata itu hudud. Kan gitu. Sampai pada masa dinasti Utsmaniyah ini ya, Allah alam, tapi beliau mencantumkan seperti ini. 1 2 3, baris ke-6. Hal tersebut muncul di saat dinasti Utsmaniyah menetapkan KUHP, Kitab Undang-Undang Pidana milik Utsmani pada tahun 1840. Yang merupakan terjemahan dari undang-undang milik Perancis. Nanti ini perlu digali kevalidan dan keabsahan data ini apakah betul atau tidak. Karena kalau 1840 artinya kan masih ada 80 tahun sampai terakhir Khilafah Utsmaniyah diruntuhkan. Apakah betul memang dari sejak 1840 itu dinasti Utsmaniyah sudah menerapkan hukum positif terjemahan dari hukum Perancis, kan seperti itu. Karena setahu saya yang namanya Sultan Abdul Hamid itu kan, kita baca sejarahnya itu kan beliau betul-betul ketika siapa itu perwakilan Yahudi itu kan minta tanah Palestina, kan beliau termasuk di antara yang sangat tegas untuk menolak hal itu. Begitu akhirnya kemudian ya sekarang kita lihat sendiri di berbagai belahan dunia, di berbagai negara, walaupun mayoritas penduduknya Muslim, tapi hukum yang diterapkan bukan hukum Islam. Tapi kan dalam hal keluarga, pernikahan itu kan yang diterapkan hukum Islam saat iya sebagian. Padahal kan di awal di pengantar kita sudah sepakati bahwa yang namanya syariat Islam itu tidak bisa diterapkan setengah-setengah, kan gitu. Artinya ya hukumnya itu hukum Islami karena ada dalam Islam. Tapi apakah yang diterapkan itu hukum Islam ya nanti dulu. Apakah dari A sampai Z-nya itu sudah hukum Islam semua atau tidak? Kan gitu. Ada beberapa hukum-hukum itu yang Islami. Tapi apakah seluruhnya itu hukum Islam atau tidak? Nah, itu yang. Dan kalau kita sebut undang-undang atau aturan yang berlaku di negara Indonesia ini ya, negara kita adalah hukum Islam, ya nanti malah kita bisa kena pasal. Kenapa? Karena faktanya yang berlaku bukan hukum Islam. Sama sebagaimana ketika kita mengatakan Indonesia ini negara Islam, wah nanti kita bisa kena pasal malah. Kenapa? Karena Indonesia ini bukan negara Islam. Secara jelas Indonesia adalah negara demokrasi, NKRI kan gitu, Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan sistem demokrasi. Nah, begitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya begitulah barat masuk wilayah ke berbagai negara Islam, di mana kita tahu ya bahwa memang negara-negara barat itu melakukan penjajahan ke berbagai negeri. Portugis, Belanda, itu kan Indonesia, Malaysia itu bekas jajahannya
Inggris. Makanya kan kalau antum nonton Upin Ipin itu kan sebagian bahasanya kan bahasa apa serapan dari bahasa Inggris. Ini itu karena memang bekas jajahan Inggris kan itu. Nah, kalau siapa namanya? Umar Mukhtar itu di mana? Libya. Libya itu bekas jajahannya Itali. Kan itu. Aljazair mana lagi mana itu. Emang udah di ya kayak kue udah dipotong-potong jatahmu ya, ini jatahmu. Kurang lebih seperti itu. Baru kemudian apa namanya? Pemikiran terkait dengan kemerdekaan itu kan ya seputar kurang lebih seangkatan kok sama kemerdekaan Indonesia kok. Ya 45, 42 seputar itu. Kalau antum yang pernah belajar IPS sejarah kan negara-negara itu kan merdekanya ya kurang lebih dekat-dekat dengan tahun 45 itu kan. Ada yang 52, ada yang 45, ada yang lain sebagainya. Ah begitu. Itu fakta implementasi. Begitu ya. Jadi dari aspek penulisan, aspek apa namanya? Akademik atau pendidikan, kemudian dari aspek penerapan atau implementasi. Sudah bisa tergambar ya perbedaan fikih Islam sekarang atau sejak melemahnya dinasti Utsmaniyah sama dulu. Kontras banget ya. Kontras banget. Masa Rasulullah, kita lihat bagaimana seluruh persoalan itu tidak ada perselisihan pendapat. Satu komando. Ketika masa Khulafaur Rasyidin, walaupun ada perselisihan pendapat, tapi masih ada para sahabat senior yang betul-betul disegani dan mampu untuk menjadikan Islam ini stabil, tidak sampai ada pertumpahan darah, tidak ada fitnah kan gitu. Kemudian muncul fitnah, mulai 1-2 mulai ada kelompok yang nyempal Khawarij Syiah kan gitu. Mulailah kerajaan modelnya pertengkaran antar para raja kan gitu. Kemudian mulai merambah ke tingkat internasional konfliknya, perang salib dan lain sebagainya dan seterusnya. Begitu kemudian paling akhir dari pembahasan dalam buku ini adalah kebangkitan, bangkitnya kesadaran terhadap Islam dan berbagai usaha pembaruan dalam fikih. Nah, karena perkembangan sekarang itu undang-undang positif dibuat sesimpel dan semudah mungkin untuk diakses, maka sebenarnya apa namanya para ulama itu sudah melakukan gerakan-gerakan pembenahan dan pembaruan kaitannya dengan fikih kan gitu, baik secara individu atau secara bersama kolektif terstruktur dalam sebuah organisasi kan gitu. Di antara mereka yang melakukan gerakan pembenahan itu ada yang konsentrasinya di bidang akidah, ada yang konsentrasinya di bidang fikih, ada yang konsentrasinya di bidang penerapan syariat kan gitu. Halaman 600 itu paragraf pertama kalau antum lihat di situ ruhnya itu sama sebenarnya, berangkat dari sebuah kesadaran bahwa Islam ini harus kembali kan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih. Islam itu tinggi dan tidak boleh ada yang lebih tinggi dari Islam. Tidak ada yang bisa untuk lebih tinggi dari Islam. Kan gitu. Ada yang konsentrasinya di bidang politik non praktis, sehingga kita baca dalam kilasan sejarah itu muncullah Hizbut Tahrir. Itu kan mereka politik tapi politiknya non praktis, turun ke jalan, demo dan lain sebagainya. Kita mengenal ada Ikhwanul Muslimin yang mereka menganut manhaj atau metode perjuangan melalui politik kan gitu. Walaupun awalnya di awal itu kan tidak kemudian 100% politik ketika masih dipimpin oleh Hasan Al-Banna, syahid insyaallah. Kan gitu. Ada yang pembaharuannya itu fokusnya atau konsentrasinya di bidang akidah seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang kemudian hari ini banyak orang-orang disebut sebagai Wahabi. Nah, pokoknya kalau orang belajar kitabnya Syekh Muhammad Abdul Wahhab itu kemudian disebut atau dijuluki sebagai Wahabi. Bahkan ada yang sangat terbatas sekali
pengertian dia terhadap Wahabi. Pokoknya kalau ada orang suka bid'ah-bid'ahkan, itu Wahabi. Ada juga yang seperti itu. Padahal ya sebenarnya tidak sesempit itu pengertian dari Wahabi itu. Nah begitu, kemudian semuanya itu akhirnya kemudian tumbuh juga, muncul satu gerakan di India dan Pakistan. Paragraf kedua itu paling bawah. Ada jamaah Islamiyah di India dan di Pakistan, dipimpin oleh Abul A'la Al-Maududi. Dan berbagai gerakan-gerakan yang lain. Tentunya di sini belum mencantumkan, hanya sampel-sampel saja. Dan selain daripada yang disebutkan ini ya banyak. Tinggal nanti kita mau atau tidak membaca referensi dan buku-buku sejarah. Khususnya adalah gerakan-gerakan yang muncul setelah Khilafah Utsmaniyah runtuh. Kan gitu. Usaha-usaha kelompok dan individu dalam memformulasikan fikih. Jadi para ulama belakangan kemudian berpikir, ini fikih perlu disusun ulang, perlu diformulasikan ulang. Ya tetap mengacu kepada kitab-kitab induk, tapi penyusunannya harus diformat secara lebih segar, dengan lebih fresh. Kan gitu. Secara lebih fresh. Akhirnya kemudian muncullah ini ada namanya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Kan gitu. Nanti keterangan lebih lengkapnya antum baca. Ada yang belum baca? Ada yang belum selesai baca? Siapa yang belum selesai baca? Angkat tangan. Farid, halaman berapa Farid? Oh, udah mau selesai. 621. Anu, Madan? Selesai. Andres? Selesai. Saib? Hamzah? Selesai. Uli? Belum. Sama sekali. 600. Hanif? Selesai. Darukut nih? Jimas? Umar? Yori? Kurang dua lembar terakhir. Hanafi? Sama selesai? Rocky? Khalid? Sama sekali? Hah? 699? Oh, 599. Ya. Begitu ya, nanti dibaca. Harus antum baca ini. Harus antum baca. Yang belakang ini betul-betul nanti bisa membuka cakrawala kita bahwa memang walaupun apa namanya dunia ini sudah dibuat tatanannya menjadi negara bangsa, tapi tetap usaha para ulama untuk memformulasikan dan menyusun ulang fikih ini tidak diem, tidak stuck, tidak mandek dan macet. Begitu juga ini Mursyidul Hayron li ma'rifati ahwalil insan. Ini tulisannya Muhammad Qodri Pasha. Beliau menyusun 3 kitab, Ahwal Syakhsiyah, Wakaf, kemudian Hukum-hukum Muamalah. Begitu. Kemudian halaman 602. Penerapan syariat pidana dalam Islam. Ini juga ada satu buku yang ditulis oleh Abdul Qadir Audah, salah satu petinggi Ikhwanul Muslimin. Beliau menulis sebuah buku atau kitab berjudul At-Tashri' Al-Jinai Al-Islami. Itu juga kalau nanti antum bisa nemu PDF-nya, bagus itu untuk dibaca. Begitu, di mana dalam kitab ini beliau membandingkan antar berbagai mazhab fikih Islam dan undang-undang positif. Kemudian pembentukan lembaga fikih ini juga menjadi satu pemikiran dan ide yang dimunculkan oleh para ulama. Kenapa kok perlu membentuk lembaga fikih? Karena gini, kalau dulu satu ulama itu bisa berijtihad sendiri karena memang cakrawala dia, keilmuan dia itu begitu lengkap dan banyak. Kan itu. Tapi hari ini itu jarang didapati ada yang seperti itu. Seringkali didapati ada satu ulama, dia detil dan faqih sekali dalam bidang fikih. Ada juga yang dia akidah. Ada juga yang spesialisasinya di bidang yang lain. Nah, perlu ada lembaga. Biar apa? Nanti terkumpul semua itu para ulama itu. Yang fikih ada situ, yang bidang kedokteran ada situ, yang bidang apa kumpul di situ. Sehingga nanti ketika ada satu permasalahan modern masuk, dimusyawarahkan bareng, ini dari sudut pandang kedokteran gimana. Kalau kasus-kasus yang modern-modern terkait dengan kedokteran kan, nanti pemecahannya juga harus
tahu secara kedokteran itu definisinya seperti apa, runtutan dari A sampai Z-nya seperti apa, baru kemudian bisa ditimbang secara fikih. Makanya seringkali ketika kita mengkaji kasus-kasus kedokteran itu nanti kita menggunakan sudut pandang dokter dulu. Seperti misalkan hukum suntik ketika puasa, batal atau tidak? Maka kita perlu tahu dulu, kita kupas dulu definisi dari suntik dari sudut pandang kedokteran. Oh, ternyata dari sudut pandang kedokteran yang namanya suntik itu ada yang dia hanya di kulit. Oh, ternyata dari sudut kedokteran ada namanya suntik itu hanya ke otot. Ada suntik itu yang dia memasukkan vitamin. Nah, yang membatalkan puasa yang mana? Nanti direfleksikannya ke fikih. Dalam fikih pembatal puasa itu apa? Oh, makan, minum, bla 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 bla. Yang paling serupa ilahnya sama yang mana? Oh, makan dan minum. Karena dia memasukkan vitamin, berarti suntik yang membatalkan puasa adalah yang memasukkan vitamin ke dalam tubuh. Kalau yang di otot dan di kulit tidak membatalkan puasa. Itu contoh simpelnya gitu. Nah, tentunya sebelum berhasil disimpulkan seperti itu ya prosesnya panjang. Dan itu tidak cukup hanya satu orang. Faham maksud saya ya? Nah, gitu. Pembentukan lembaga fikih, kemudian lembaga riset penelitian Islam ini ya kurang lebih sama lah. Kurang lebih sama. Kemudian ensiklopedia fikih Islam halaman 604. Ensiklopedia, kita di pondok belum punya ya. Jadi ada satu mausu'ah, ensiklopedia itu kan mausu'ah. Saya enggak tahu apakah di pondok dulu tempat antum nyantri sudah ada atau belum. Ada kan mausu'ah al-fiqhiyah al-kuwaitiyah. Itu segini kalau enggak salah. Kalau yang versi cetaknya segini kurang lebih. Itu membahas permasalahan-permasalahan fikih dari huruf alif sampai huruf ya. Dari sudut pandang 4 madhab. Jadi ketika kita mau mencari misalkan bab baik, tinggal kita cari referensi apa indeksnya di daftar isi yang ba. Seperti kamus, tapi kalau kamus kan dia berdasarkan kata atau kata apa kata dasarnya atau kata secara letterlek. Tapi kalau di sini ya berdasarkan istilahnya. Misalkan kita mau mencari tentang riba, kita bukanya di huruf ro. Kita mau mencari tentang ruku, ya cari di huruf ro. Cari tentang sujud di huruf sin. Itu di sudah ada aplikasi khusus mausu'ah fikiyah kuwaitiyah dan di maktabah syamilah juga sudah ada. Tapi alangkah lebih baik kalau antum ada dana, oh itu beli itu. Insyaallah bagus. Nah, berapa ya? 8 apa 9 juta kalau enggak salah itu. Wah, mending buat beli motor, Tat. Ya kalau masih mending ya nggak usah beli. Iya, kurang lebih harganya segitu. Oh, itu bagus. Begitu ya. Kenapa kok kita butuh pada ensiklopedia? Karena di hadapan kita ini ada perbendaharaan agung fikih Islam. Kan gitu. Dalam madzhab Syafi'i aja kalau kita kumpulkan kitab-kitab fikihnya itu udah berapa? Madhab Hambali, madhab Maliki, madhab Hanafi itu. Wah, kalau kita kumpulkan semua itu, Masya Allah. Kalau antum buka maktabah syamilah itu ada fikih Syafi'i itu. Kalau kita klik tanda plusnya itu nanti jet langsung turun bawah. Zrr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 
judul kitabnya itu belum kita buka satu-satu, baru satu madhab. Di hadapan kita itu sudah tersedia perbendaharaan fikih yang sangat agung dan sangat luas, sangat banyak. Nah, sayangnya apa? Dari sudut pandang dari sudut pandang umat Islam sendiri, antum buka di halaman 604 itu, kebutuhan terhadap ensiklopedia fikih dalam skala Islam. Internal orang Islam itu, kenapa kita butuh ensiklopedia, butuh untuk menyusun ulang, bukan menyusun ulang ya, butuh untuk menulis kembali fikih-fikih itu secara dengan metode ensiklopedia. Kenapa? Karena yang pertama itu di A halaman 605. Kan?
sulit untuk menemukan atau mengkaji hukum-hukum parsial kalau tidak ada ensiklopedi. Bisa bayangkan enggak sulitnya bagaimana? Kalau kita mau mencari hukum parsial, katakanlah misal sanksi untuk yang melakukan zina, akhirnya nanti kita buka kitab-kitab Syafi'i, buka kitab-kitab Hanafi, buka kitab-kitab Maliki, buka kitab-kitab Hambali, kan gitu kan? Kan gitu. Di satu sisi belum tentu semua kitabnya ada, belum lagi terkadang apa namanya kitab-kitab itu dalam mencantumkan bab zina itu nanti takrifnya, dalil-dalilnya, kemudian artinya tidak tersaji secara instan dan mudah, kan gitu. Itu yang pertama, kenapa kok butuh untuk apa namanya menulis hukum-hukum fikih atau pembahasan fikih dengan format ensiklopedi. Kemudian yang kedua, yang B, halaman 606. Akan kesulitan dalam memahami kitab-kitab fikih yang besar. Bayangkan untuk memahami fikih Syafi'i secara utuh dan lengkap, itu kan tidak cukup hanya dengan mata Nabi Suja. Mata Nabi Suja itu hanya lompatan kecil, hanya baru pijakan awal banget untuk nanti mencapai pemahaman yang utuh dalam fikih Syafi'i, kan gitu. Setidaknya ya paling enggak Majmu' Syarhul Muhadzab kalau mau paham fikih Syafi'i secara lengkap, kan gitu. Bab Toharoh itu kan nanti banyak timbul permasalahan dan hukum-hukum cabang, kan gitu. Apalagi kitab-kitab itu kan ada yang modelnya hasyiah. Hasyiah itu kan akhirnya kemudian ya matan dikasih catatan kaki, matan dikasih catatan kaki, kan gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Belum lagi kalau kitab-kitab itu menggunakan bahasa yang levelnya tinggi. Oh, level rendah aja belum tentu semua orang bisa membaca dan paham. Apalagi kalau menggunakan gaya bahasa yang levelnya tinggi, kan gitu. Kemudian yang ketiga, berbagai simbol dan istilah. Mau sulit memahami berbagai simbol dan istilah. Seperti dalam kitab-kitab fikih madhab Hanafi itu, atau melihat di baris keempat, ada simbol to, ada simbol sin mim, ada simbol za, ada simbol ha. Nah, itu kalau orang tidak tahu kan akan sulit memahami. To itu yang dimaksud adalah At-Tahawi. Sin mim itu yang dimaksud adalah Abu Yusuf dan Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad bin Al-Hasan Syaibani. Za yang dimaksud adalah Zufar. Ha yang dimaksud adalah Al-Huli Al-Madari. Belum lagi nanti istilah Imamani. Imamani yang dimaksud adalah Abu Hanifah sama Abu Yusuf. Sahibani, kan gitu. Belum lagi nanti kalau istilah-istilah ini berbeda antara satu mazhab dengan mazhab yang lain, kan gitu. Misalkan Syekhani. Syekhani kalau dalam hadis ya, Mbak. Bukhari Muslim. Tapi kalau dalam fikih Syafi'i, Syekhani siapa? Imam Nawawi sama Ar-Rafi'i. Imam Nawawi sama Ar-Rafi'i, kan gitu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, 607. Kenapa kok kita akan kesulitan? Kenapa kok kita butuh adanya penulisan dengan format ensiklopedi? Karena kadang ada istilah-istilah dalam mazhab itu yang maksudnya berbeda. Yang maksudnya berbeda antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Di sini yang dicontohkan adalah kata al-fasad dengan al-butlan. Dalam mazhab Abu Hanifah, fasad dengan butlan itu beda. Fasad itu lawan kata dari sihah, artinya batal berarti. Sihah itu kan sah, fasad rusak. Nah, lawan kata dari sah itu dalam mazhab Hanafi fasad, bukan batal. Sedangkan al-butlan alias batal itu lawan kata dari tidak terwujudnya sesuatu, tidak dianggap ada amalan itu. Kemudian istilah wajib dalam mazhab Hanafi juga, wajib itu
level antara fardu dan sunnah. Jadi beda dengan persepsi jumhur. Kalau jumhur wajib dan fardu ya sama, fasad dan butlan juga juga sama, kan gitu. Kemudian yang berikutnya yang kelima, ada beberapa model penulisan kitab itu yang dia menukil dari dua atau tiga kitab kemudian dijadikan satu, sehingga juga akan membuat kesulitan para peneliti dan pengkaji untuk memahami fikih. Kemudian ada beberapa kitab yang penulisnya itu menukil pendapat tapi tidak mencantumkan referensi, sehingga pengkaji atau peneliti itu perlu untuk mencari ini diambilkan dari kitab apa, diambilkan dari pendapatnya siapa, dan seperti itu. Ini fakta, orang-orang hari ini kan memang ya di samping berkah ilmunya kurang, apa namanya, niat dan kesengajaan untuk meluangkan waktu thalabul ilmi kan juga tidak seperti orang-orang di masa salaf, kan gitu. Kalau orang-orang di masa salaf loh, sekelas beliau-beliau yang menulis syarah, mentahdzib, itu kan otomatis sudah membaca kitab-kitab sebelumnya, dilahap semua itu, makan semua. Imam Ibnu Hajar itu berhasil menulis Fathul Bari kan tidak mungkin kalau belum khatam Sahih Bukhari, iya kan? Masa bisa menulis syarahnya tapi belum membaca Sahih Bukhari-nya, kan gitu. Itu baru step awal. Belum lagi nanti ketika kita berbicara bagaimana beliau bisa mensyarah Sahih Bukhari kalau tidak punya hazanah keilmuan yang luas. Bayangkan loh, per hadis disyarah loh. Perawinya itu disebutkan sejarahnya, nasabnya, lahirnya, status dia sebagai perawi itu apa. Belum lagi matannya nanti akan disyarah juga dari aspek bahasanya, maksudnya, dan lain sebagainya. Itu kalau sebelumnya belum pernah baca apa bisa, kan gitu. Jadi memang beda. Orang-orang hari ini kan pengen kan simpel kan. Bahkan kalau perlu malah buatkan aplikasi fikih. Kan? Tinggal ketik aja. Wudu, enter, jebret, keluar. Kan? Wudu adalah dadadad. Wudu adalah. Kalau perlu kan gitu. Ya itulah pergeseran zaman dan perbedaan perkembangan. Kemudian dari segi internasional, kenapa kita butuh ensiklopedia? Karena memang perkembangan itu mengalami kemajuan yang pesat. Sedangkan arah dan pandangan hari ini bervariasi. Bahkan di sini di judul yang kedua itu halaman 608 itu beliau menganjurkan terkait dengan komputer, teknologi itu ya betul-betul bagaimana dimanfaatkan untuk menjadi wasilah dalam mempermudah akses terhadap fikih Islam. Yang B itu muncul perhatian terhadap pengkajian atas perbandingan hukum sebagai wacana untuk memilih yang terbaik darinya. Ini diinisiasi oleh PBB di UNESCO. Di UNESCO. Allah alam, kalau yang kedua ini saya belum pernah baca secara rinci. Proyek ensiklopedia fikih Islam. Nah, itu ada beberapa proyek penyusunan ensiklopedia fikih Islam di berbagai tempat. Itu yang pertama di Fakultas Syariah di Universitas Damaskus yang dipimpin oleh seorang dai dan doktor yang bernama Mustafa Sibai. Pernah dengar nama Mustafa Sibai? Baru tahu kalau beliau dari Damaskus? Atau belum pernah dengar sebelumnya? Itu beliau adalah pimpinan dari Fakultas Syariah di Damaskus. Begitu untuk penyusunan ensiklopedianya ada di situ, antum nanti baca. Kalau antum baca dengan apa ya, apa tidak diloncat-loncat ya, dibaca dengan utuh, nanti saya yakin untuk mereka yang punya passion di bidang fikih atau punya giroh ya, setelah kita ceritakan dari awal bagaimana syariat Islam diturunkan sampai hari ini faktanya seperti ini, saya yakin dia nanti akan punya api kecil dalam hatinya untuk sepertinya saya harus punya andil dalam pembaruan terkait dengan fikih Islam ini. Para ulama ini betul-betul bagaimana merekayasa membuat apa namanya, mengumpulkan ide-ide supaya fikih Islam ini betul-betul untuk hari ini itu bisa diakses dengan mudah, dipahami dengan baik dengan cara yang paling simpel.
kan begitu. Nah, tentunya kalau sudah ada keinginan seperti itu ya minimal berarti semangat belajarnya harus ditingkatkan, kan gitu. Karena tidak mungkin kita bisa mencapai taraf itu ketika ilmu kita masih dangkal, ilmu kita masih dangkal. Begitu kemudian paling akhir pembukaan pintu ijtihad secara bersama-sama halaman 623. Itu contoh-contoh dan sampelnya nanti dibaca sendiri. 623 itu intinya beliau apa namanya, kalau memang hari ini itu sudah tidak mungkin melakukan ijtihad secara mutlak dan juga sudah tidak bisa melakukan ijtihad dalam madhab, karena ijtihad kan ada dua, ijtihad mutlak, ijtihad dalam madhab. Kalau memang sudah tidak mungkin, maka seharusnya ijtihad secara bersama-sama itu mungkin saja untuk terwujud. Makanya memang lembaga-lembaga fikih dan lain sebagainya itu betul-betul dibutuhkan harusnya. Ketika ada hukum-hukum yang kontemporer, fikih-fikih nawazil itu kan akhirnya nanti bisa diselesaikan dan dipecahkan bersama-sama. Itu beliau tulis di halaman 624 paragraf ketiga dari bawah. Apabila ijtihad mutlak atau ijtihad dalam mazhab mustahil terjadi, maka ijtihad secara bersama-sama adalah hal yang mungkin terwujud. Hal yang mungkin terwujud. Itu tadi lembaga fikih Islam, di situ berkumpul berbagai orang-orang yang punya kapabilitas di bidangnya masing-masing. Kemudian ketika terjadi satu kasus, dua atau lebih, maka dipecahkan dan diselesaikan bersama-sama berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Dan Allah lah yang Maha pemberi hidayah. Manna Khalil Qattan. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhol, kalau ada soal, istifsar, istibyan. Sebelum kita tutup dan akhiri kajian buku Sejarah Legislasi Hukum Islam terjemah dari Tarikh At-Tashri' Al-Islami tulisan Syekh Manna Khalil Qattan. Tafadhol. Ya. Hah? Enggak. Saya kemarin baca di apa namanya telegramnya Ustaz Oni Syahroni. Beliau menyampaikan di situ menyebutkan bahwa vaksin itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena vaksin itu dia maksudnya ke otot. Ke otot dan dia tidak bersifat vitamin, tidak bersifat, tidak mengandung sesuatu yang akan menjadikan tubuh lebih sehat dan bugar. Seringnya kan malah kita dapati beberapa kasus itu habis vaksin malah pusing atau demam kan gitu. Kemarin siapa? Rocky ya, habis vaksin malah. Antum di mana? Puskesmas. Di Melongo. Ada Moderna. Dapat info dari siapa? Hah? Oh, keliling-keliling. Lah Uli? Ya. Ada lagi Fadol? Ya. Apakah tingkat keharaman yang sudah ditetapkan sama Nas itu sama tingkatan haram yang sudah dikiaskan gitu kan? Kayak motor terus kiaskan kayak rokok gitu. Apakah tingkatan haramnya sama? Kalau khamr dengan rokok jelas berbeda. Kalau yang antum jadikan sampel antara rokok dengan khamr jelas hukumnya berbeda. Kan gitu. Kalau khamr dikiaskan misalkan dengan air tape atau tuak. Kalau orang-orang Solo biasanya apa? Ciu. Kan gitu. Ciu dengan khamr kan beda. Khamr itu kan fermentasi dari anggur. Ya kan? Kalau selain dari fermentasi anggur disebutnya dengan nabid. Fermentasi kurma. Kurma itu bisa jadi nabid, jadi haram. Ketika dia terlalu lama di fermentasinya. Kalau yang biasa atau menyehatkan itu nabes kan itu kurma masukkan botol kasih air itu nanti ada jarak waktu tertentu untuk boleh dikonsumsi. Kalau sudah terlalu lama nanti dia bisa memabukkan. Nah kalau seperti itu
hukumnya sama nanti akhirnya. Lah adapun rokok misalkan, rokok itu kan ya kita baca, kita dengar bagaimana para ulama menyebut terkait dengan rokok itu, ya ada yang menyebut makruh, ada yang menyebut haram. Kan gitu. Tentunya beda pendapat karena berbeda itu tadi perangkat untuk istimbatul ahkamnya. Kan gitu. Allah alam. Lah gimana? Kenapa? Ya, ya beda. Kalau yang jadi contoh rokok dan khamr ya jelas beda. Yang jelas beda. Mengambil pendapat pribadi boleh terkait dengan rokok ya. Katakanlah misalkan antum ada yang ngambil, wah, saya ambil pendapat rokok ini makruh misalkan, tidak sampai haram. Misalkan seperti itu. Kemudian karena antum mengambil pendapat bahwa rokok itu makruh, akhirnya kemudian, wah, saya ngerokok nggak apa-apa karena hukumnya makruh. Tapi ketika kita memilih hukum makruh, kemudian kita ngerokok dengan alasan nggak apa-apa ini saya ngerokok karena hukumnya makruh, berarti waroknya sudah hilang. Waroknya sudah hilang. Kenapa? Karena namanya orang warok itu kan makruh itu ditinggalkan. Makruh itu ditinggalkan. Kan gitu. Secara pribadi ya, ini tadi saya berbicara dalam konteks pribadi. Kalau kita di lembaga pendidikan, apapun bentuknya, pesantren kah, asrama kah, sekolah kah, di situ sudah ada peraturan yang disepakati dari awal, di situ dilarang merokok, artinya haram bagi kita untuk merokok di situ. Ketika kita melanggar aturan itu, maka konsekuensi apapun yang sudah ditentukan dan disepakati ya harus diterima dengan lapang dada. Begitu. Gitu ya. Karena ada hal-hal yang awalnya dia makruh, tapi karena berdasarkan kesepakatan bersama demi tujuan-tujuan yang sudah jelas ke depan, akhirnya kemudian yang makruh itu kita larang total. Kan gitu. Ada hal-hal yang sebenarnya dia sunnah, tapi kemudian karena apa namanya? Karena kita ingin mendatangkan maslahat yang lebih banyak dalam proses tarbiyah ini, pendidikan ini, kemudian kita haruskan. Ada yang seperti itu juga. Seperti misalkan tahajud pekanan. Tahajud pekanan itu kan, tahajud kan aslinya hukumnya sunnah, tapi kemudian kita buat program tahajud pekanan sepekan sekali, supaya apa ya, mosok penghafal Al-Quran kok tidak tahajud. Para ulama itu menyebutkan bahwa apa, penghafal Al-Quran dengan tahajud itu seperti dua mata uang, gak bisa dipisahkan. Kalau ada orang ngafal Quran tapi gak tahajud, loh, itu di mana letak ngafalnya itu? Itu gitu. Makanya kita ingin menumbuhkan itu sepekan sekali. Kan gitu. Allah alam. Gitu ya. Fadal, ada lagi? Ya. Dari buku ini ya. Kalau kita dapat bersama, berarti kan ketika Islam hadir itu kan bisa memarginalkan ke istilahnya peraturan itu, semua bangsa-bangsa lain bisa tunduk juga Islam. Gitu. Namun dalam perjalanannya kita lihat ada banyak kejadian yang menyebabkan tergeser, itu kadang saya istilahnya penasaran aja, tindakan aktual kita di zaman kontemporer sekarang ini gimana supaya bisa istilahnya Islam itu tampil lagi, gimana? Berat ini jawabannya, ini butuh 2 jam ini. Gak apa-apa, tambah 2 jam. Ya tentunya kita bergerak di bidang kita. Kalau kita memang di bergerak di bidang pendidikan, atau kita, secara spesifik kita di bidang Al-Quran, ya kita pelajari Al-Quran itu dengan betul-betul mendalam. Kita hayati, kita jiwai, kita pelajari berbagai ayatnya itu, baca tafsirnya, kita gali hikmah-hikmahnya, kita gali apa namanya keindahan-keindahan bahasanya gitu. Kemudian setelah itu kita sebarkan, kita sampaikan, kita dakwahkan, kan gitu. Kalau dari aspek kita lihat dari sudut pandang apa namanya spesifikasi dan spesialisasi kita di bidang Al-Quran, kan gitu. Karena
Kalau kita hari ini katakanlah mau mengkudeta sebuah pemerintahan, itu kan nanti mudarat yang timbul akan lebih besar, ya kan? Akan lebih besar. Ya katakanlah misalkan, oh, saya pengen biar Indonesia ini berdasarkan syariat Islam, wah, terus beli tiket ke Jakarta, cari info bagaimana ke Istana Kepresidenan, berhasil menyusup, kemudian membunuh presiden. Wah, kira-kira yang terjadi setelah itu apa? Akan dicari namanya, akan dilihat agamanya, akan ditelusuri mondoknya di mana ini. Oh, nanti yang timbul justru malah Islamnya akan semakin buruk. Akan semakin buruk. Ya memang dalam hal ini kita lihat banyak sekali pergerakan organisasi harokah-harokah di dunia secara umum ya, itu menempuh metode yang berbeda-beda. Ada yang menempuh metode melalui jalur politik dengan harapan pokoknya nanti kalau partai saya menang, orang yang saya usung menjadi presiden menang, harapannya nanti bisa mengubah tatanan yang ada di negara itu menggunakan tatanan Islam. Seperti yang kemarin di kudeta dan dibunuh itu di Mesir siapa? Mursi ya. Mursi itu ketika kampanyenya itu kurang lebih ya, tegakkan syariat Islam. Kalau saya jadi presiden, Mesir akan saya atur menggunakan syariat Islam. Kampanyenya seperti itu. Ada yang menggunakan metode jalur politik, ada yang menggunakan metode non praktis seperti misalkan teman-teman atau orang-orang HT ya, Hizbut Tahrir. Itu kan modelnya dia demo, dan di luar demo itu dia masuk ke kampus-kampus berdakwah. Ada yang modelnya dengan membangun kesadaran pribadi dan keluarga. Akhirnya apa? Dia berdakwah keluar daerah, kemudian ketika waktu sholat mengingatkan orang-orang di daerah masjid itu ke rumah-rumah, totok. Assalamualaikum Pak, monggo ayo mangkat ke masjid, kita sholat duhur. Rumah lagi, totok. Monggo Pak, ayo kita berangkat sholat duhur. Yang lebih kita kenal dengan sebutan jamaah tabligh. Ya kan? Mereka kan khuruj keluar kan, satu rumah ke rumah yang lain, atau bahkan kadang di masjid kan minta izin kepada takmir untuk tinggal di masjid sekian waktu kan gitu. Nanti mereka baca hadis, menyampaikan tausiah dan lain sebagainya. Ada juga sebagian kaum muslimin yang menempuh jalan perang jihad gitu. Nah, kalau jihad ini kita dalam kilasan sejarah kita baca juga ada banyak kan, Jamaah Islamiyah Mesir ada kan, Al-Qaeda itu kan juga orang-orang Islam yang menempuh jalur jihad, jalur perang kan gitu. Nah masing-masing itu menempuh metode atau jalan itu berdasarkan ijtihad mereka. Mereka yang menempuh jalur politik bisa jadi memang mereka beranggapan bahwa inilah jalan untuk memuliakan Islam lagi, meninggikan Islam lagi, kan gitu. Allah alam. Sudah bisa dipahami ya, Andres ya. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana cara kita meninggikan dan memuliakan Islam lagi seperti dulu, ya kita bergerak di bidang masing-masing, kita konsentrasi di aspeknya masing-masing. Nah ini itu. Apa mau hijrah ke Afgan? Afgan kan sudah negara Islam. Iya, Afgan kan antum kan tahu kan beritanya kan? Taliban itu berhasil mengusir orang-orang Amerika, kemudian presidennya sudah berhasil di kudeta, dilengserkan, kemudian sekarang yang memimpin ya orang-orang Islam berdasarkan syariat Islam. Mau hijrah Taliban, tapi nggak bisa balik lagi nanti. Allah alam bisab. Yang perlu dan bisa kita lakukan sekarang secara real adalah sudah punya hafalan berapa dilancarkan, yang belum selesai dikuatkan lagi semangatnya, dibuat target-targetnya, komitmen untuk bisa menetapi target diselesaikan. Kalau udah selesai nanti
tahap murojaah itu bagaimana caranya biar sebelum wisuda itu bisa 30 satu majelis. Setelah itu nanti tanya pada diri sendiri, kita spesialisasinya atau passionnya di bidang apa. Di bidang fikih kita dalami fikih, di bidang Quran kita dalami Quran, di bidang qiraat kita dalami qiraat, kan gitu. Semoga suatu saat nanti dengan kesungguhan kita dalam belajar, keseriusan kita dalam menggali ilmu, keikhlasan dan ketulusan kita kepada Allah dalam rangka untuk ingin menguatkan dan memuliakan lagi Islam, suatu saat kita ketika balik setelah selesai belajar, nanti kita punya nama, dipandang oleh masyarakat, punya pengaruh, akhirnya kemudian kita bisa memberikan efek-efek positif kaitannya dengan syariat Islam, kan gitu. Karena ya seperti apapun namanya orang punya apa namanya, orang terpandang tokoh, orang punya dijadikan sebagai public figure, itu berbeda dengan orang biasa, kan. Pak RT sama Pak RW itu pengaruhnya secara umum lebih besar mana? Lebih besar Pak RW. Menteri sama gubernur itu pengaruhnya lebih besar mana? Menteri, kan. Dan di Indonesia ini kalau kita baca antropologinya, apa namanya, kebudayaannya, adat yang diwariskan sejak dulu kala, orang-orang Indonesia itu modelnya itu paternalistik. Paternalistik itu apa? Suka menokohkan, atau orang yang punya jasa itu dianggap sebagai pahlawan, kan gitu. Dan kalau kita riset secara sosial ya, dalam ilmu sosiologi itu, masyarakat kita itu mereka lebih percaya atau cenderung untuk lebih mau menyimak dan mendengarkan dua golongan. Yang pertama akademisi, yang kedua orang-orang kaya. Jadi kalau kita malas belajar, harus rajin bekerja. Tapi bukan dalam rangka untuk menumpuk kekayaan ya. Diniati ketika nanti kita jadi orang kaya, nanti kita punya pengaruh, kan gitu. Saya ngundang orang-orang untuk datang ke kajian saya tanpa ada embel-embel apapun, itu yang datang mesti lebih sedikit dibanding ketika antum sebagai orang kaya ngadakan sebuah event, setiap yang hadir mendapat sembako. Kira-kira yang hadir berapa? Antum sediakan bingkisan sembako berapa, sesuai dengan bingkisan itulah yang hadir insya Allah. Ya gitu. Bikin bingkisan sembako misalkan 10.000, insya Allah yang datang 10.000, ya kan? Ya. Orang-orang Indonesia itu akademisi orang kaya. Kita apa namanya? Nah, akademisi itu kan ada dua jalur akademisi yang resmi, dia S1, S2, S3 sampai profesor. Ada yang modelnya dia menjadi ustadz atau